Philip, atau enggak? True. Kamu cinta gak sama saya? Saya punya bukti rekaman saat ibu suruh saya ngabisin nyawanya Bu Yuni. Kalau saya gak mau jawab, hukumannya apa? Cium. Dia pasti dengar semua percakapan aku dengan Igun. Kacau semuanya. Bulan, kamu tadi bicara sama siapa? Mas Sigit. Orang bertopeng itu adalah orang-orang yang sama yang menyerang Dean. Tapi kamu tenang aja. Apapun akan gue lakuin supaya dia tias kembali lagi dalam hidup gue. Nah, tapi buat antisipasi nih, biar aman, Om akan bawa Umi Yuni pindah dari rumah ini. Anak buah Om udah Om tugasin untuk mengejar dan mencari tahu mereka siapa. Pindah rumah, Om. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Senin tanggal 25 November 2024. Dan di awal trailer kalian bisa lihat ya bagaimana Tias dan juga Dean di rumah sakit yang begitu sangat manis. Tentu saja kita semuanya seneng banget ya ngeliatin mereka, pokoknya gemes, lucu dan kompak seperti ini. Dan benar-benar lucu banget ya ketika Tias gak mau menjawab pertanyaan Dean, apakah Tias mencintai Dean apa enggak, Dean itu malah minta hukuman ke Tias adalah mencium pipinya. Ya tentu saja Tias pun kebingungan ya, apakah Tias mau nih mencium pipinya Dean? Tentu saja kita jadi penasaran. Sementara itu terlihat ya sekarang ini Bu Yuni dan juga Abel selamat ya, baik-baik saja. Tetapi di sini Ervin itu curiga orang itu adalah orang yang sama yang telah mencelakai Dean. Nah tentunya penasaran kan, apakah orang-orang itu adalah benar orang-orang suruhannya Cino ataukah itu adalah orang-orang suruhannya Wulan? Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sekarang ini Bulan juga lagi ketar-ketir ya karena nampaknya dia bakal diperas alias dipelorotin sama anak buahnya sendiri. Ya kejahatannya bakal dibongkar karena Bulan gak memberikan apa-apa ke anak buahnya itu. Nah loh, simak terus ya bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih dan bye.